Everyone, hari ini kita akan menceritakan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Ini kita lakukan untuk mengetahui seberapa kita mampu memahami bagaimana menceritakan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Channel media sosial kami. Ya, yang pertama, sebelum kita ingin menjelaskan atau menceritakan kegiatan sehari-hari, kita harus tahu tenses apa yang dipakai. Tentunya tenses simple present tense, ya. Karena simple present tense itu menyebutkan dia akan menjelaskan kegiatan sehari-hari, rutin, kebiasaan, ya. Nah, bagaimana formulanya? Present tense formula 2, kalimat positif, ya. Jangan lupa ini diingat-ingat, dikuasai. Nah, ini subjek plus verb pertama, kata-kata pertama, kata keterangan atau kata benda, ya. Contohnya, ya, sudah berapa kali ini kita ulang-ulang, ya. I study English. You study English atau you study at school. Kalau he see it, he studies math misalnya. Bisa juga he studies English. Sama saja, ya. She studies English atau she studies math atau she studies now. We study hard. Kami belajar dengan keras, ya, dengan giat, ya. They study English misalnya, bisa juga, ya. Mereka belajar bahasa Inggris. Yang penting ini kalimat positif diikuti oleh kata kerja pertama, kecuali orang ketiga tunggal, he, she, it misalnya, atau my father. Nah, dia tambahkan s atau es, ya. Kalau he, she, it atau orang ketiga tunggal, ayah saya kan itu misalnya diganti dengan he, ya. Dia kan kalau he studies, ya. Ingat-ingat lagi pelajaran ini. Nah, yang kedua, present tense formula 2 kalimat negatif. Nah, ya, jadi subject plus do not atau does not plus kata kerja pertama plus kata keterangan atau kata benda. Jangan lupa setelah tambah do not atau does not, kata kerja pertama, ya. Ya, kata kerja pertama, ya. Ini sebenarnya tidak susah mempelajari. Ingat saja, ya. I do not study English misalnya. You do not study hard misalnya, ya. Kalau dia apa? She does not study math misalnya. He does not study now. Atau we do not study hard. They do not study English misalnya, ya. Bisa di apa namanya? Bisa dibolak-balik ini, ya. Kemudian untuk kalian bertanya. Ya, kalian bertanya ini pasti dengan jawaban yes atau no. Karena ini bukan subjek, ya, berarti do atau does ini namanya auxiliary verb, kata kerja pembantu. Ya. Ya, do atau does plus subject plus ya kata kerja pertama, ya. Jangan lupa, ya, kata kerja pertama, ya. Ya. Nah, terus kata keterangan atau kata benda. Contohnya, do I study English? Apakah saya belajar bahasa Inggris? Ini jawabannya yes atau no, ya. Ya. Beda dengan what do I study, ya. Apa yang saya pelajari? Itu jawabannya pasti English, ya, tentu, ya. I study English misalnya, ya. Kalau ini do atau does di awal atau auxiliary verb, jawabannya yes or no, ya. Dan ingat, ya. Do you study hard? Ya, apakah kamu belajar dengan giat? Does she study now? Apakah dia belajar sekarang? Ya. Do we study English? Apakah kami belajar bahasa Inggris? Do they study English? Ya. Apakah mereka belajar bahasa Inggris? Kalau jawabnya ya, yes they do. No, they do not. Seperti itu, ya, jawaban singkatnya, ya. Ya, jangan lupa simple present tense. Ya, ini kan kita untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari berulang-ulang. Ya, namanya simple present tense diikuti oleh adverb of frequency, ya. Ya, istilahnya ya kata keterangan frekuensi, sering atau apa, ya. Nah, bisa juga diikuti ya kata keterangan waktu juga, ya. Contohnya always, selalu. Selalu kan itu berarti sering, ya. Selalu, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah,
yearly, monthly, weekly, daily, hourly, setiap tahun, bulan, setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, once a week, sekali seminggu, once a month, sekali sebulan ya, every day, hour, year, minute, setiap hari, every hour, every year, every minute, setiap jam, setiap tahun, setiap menit. Twice a day, week, month, year. Twice a day, twice a month, twice a week, twice a year. Dua kali sehari, dua kali seminggu, dua kali sebulan, dua kali setahun. Three times a day, a week, a month, year. Three times a day, three times a week, three times a month, three times a year. Tiga kali sehari, tiga kali seminggu, tiga kali sebulan, tiga kali setahun. Ya, saya harap ini dipelajari ya, jadi biar kita sempurna ya penguasaan bahasa Inggris kita. Ya, langsung kita ke praktek ya, memperkenalkan, menceritakan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Tanya ya, nah ini kegiatan sehari seorang pelajar. Daily activities of a student. Daily activities of a student. From Monday to Saturday, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. Ya, jam 5 tepat itu 5 o'clock ya. Ya. Dari Senin sampai Sabtu, saya biasanya bangun pada pukul 5 tepat di pagi hari ya. Oke. Terus I need to prepare myself to school. Saya perlu mempersiapkan diri saya ke sekolah. I need to prepare myself to school. There are many activities I have to do before going to school. There are many activities I have to do before going to school. Ada banyak aktivitas yang harus saya lakukan sebelum pergi ke sekolah. Ya. Berikutnya. First of all, I do my bed until it is very tidy. First of all, I do my bed until it is very tidy. Pertama-tama, saya merapikan tempat tidur saya ya, sampai itu rapi. Ya. After that, I sweep the floor. After that, I sweep the floor. After that, I sweep the floor. Setelah itu, saya menyapu lantai. Ya, dia mulai menceritakan kegiatan sehari-harinya ya. Ini semua pakai simple present tense ya, yang tadi kita pelajari formatnya ya. I love to see my room neat and clean. Saya suka melihat ruangan saya rapi dan bersih. I love to see my room neat and clean. When I still feel sleepy, I walk around my house. When I still feel sleepy, I walk around my house. Ketika saya masih merasa mengantuk, saya berjalan di sekitar rumah saya. Ya. Also, I do some physical movements to stretch my body. Also, I do some physical movements to stretch my body. Mungkin physical-nya sepertinya ada kesalahan tulisan di situ ya. Nah, physical-nya physical. Juga, saya melakukan beberapa gerakan fisik untuk meregangkan tubuh saya. So, I do some physical movements to stretch my body. Then, I prepare some books based on schedule. Kemudian, saya menyiapkan beberapa buku berdasarkan jadwal saya. Ya. Ada jadwalnya, ya kan? I do not want to leave any books at home. Saya tidak ingin meninggalkan atau ketinggalan beberapa buku di rumah. I wash my face, brush my teeth, then have a shower. Saya mencuci muka saya, menyikat gigi saya, kemudian mandi. Have a shower. Jangan lupa have a shower ini beberapa. Kalau di luar negeri kan orang mandi itu pakai shower. Jadi bilang mandi itu have a shower. Nah, bisa juga pakai take a bath ya. Pelajaran sebelumnya ya. Mandi itu bisa have a shower atau take a bath ya. Kalau kita pakai shower, sebut saja dengan have a shower. Finally, I eat breakfast after wearing my school uniform.
Finally, I eat breakfast after wearing my school uniform. Akhirnya saya makan pagi setelah memakai pakaian sekolah saya. Before going to school, I hugged my parents. Belum pergi ke sekolah, saya memeluk orang tua saya. I enjoy learning time at school. Saya suka atau saya menikmati waktu belajar di sekolah ya. Istilahnya masa-masa di sekolah itu dia senang. I enjoy learning time at school. Berikutnya. I like to play with my friends too. Saya suka bermain dengan teman-teman saya juga. The school finishes at 1 p.m. Jangan lupa p.m. ini untuk jam 12 lewat ya, jam 12 siang lewat ini ya. School finishes at 1 p.m. Ya, sekolah selesai pada pukul 1. Ya. Atau siang maksudnya ya. At the school, I change my uniform then have lunch. Setelah sekolah, saya mengganti seragam saya kemudian makan siang. I usually help parents to cook for our dinner then help to wash dishes after eating. Saya biasanya membantu orang tua untuk memasak makan malam ya, untuk makan malam kami. Ya, saya biasanya membantu orang tua untuk memasak makan malam kami ya. Kemudian mencuci piring setelah makan. Wash dishes after eating. After watching TV for 1 hour, I study and do my homework. Setelah menonton TV selama 1 jam, I study and do my homework. Saya belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah saya. The end. Pada akhirnya, I go to sleep at 9 p.m. Terakhir, saya pergi tidur pada waktu pukul 9 malam. Itu semua kegiatan seorang sehari-hari seorang pelajar ya. Daily activities of a student. Berikutnya, bagaimana kegiatan sehari-hari seorang karyawan? Daily activities of an employee. Unemployee, jangan lupa ya. Karena employee ini bacanya huruf vokal ya. Jadi unemployee ya. Ya. I work during 5 days then get 2 days off. Saya bekerja selama 5 hari then get 2 days off dan kemudian mendapat 2 hari libur. Ya. On working days, I wake up at 5 o'clock in the morning. Pada hari-hari kerja, saya bangun pada pukul 5 pagi ya, di pagi hari ya. Ya, subuh ya. I do my bed and clean my room. Saya merapikan tempat tidur saya dan membersihkan kamar saya. Ya. I wash my face, brush my teeth, prepare breakfast for 30 minutes. Saya mencuci muka saya, menyikat gigi saya, mempersiapkan sarapan pagi selama 30 menit. After that, I do yoga for about 20 to 30 minutes. Setelah itu, saya melakukan yoga untuk kira-kira 20 sampai 30 menit. At 6 o'clock, I prepare my uniform and working stuff. Pada pukul 6 pagi ya ini ya. I prepare, saya mempersiapkan seragam dan barang-barang kerja saya ya, working stuff. I have a shower then prepare myself to work. Saya mandi ya. Kemudian mempersiapkan saya sendiri untuk bekerja ya. Then prepare myself to work. Before going to work, I pray for a while to thank God about everything.
Sebelum pergi bekerja ya. Sebelum pergi bekerja, saya sholat sebentar, I pray for what to thank God, untuk berterima kasih pada Tuhan tentang segala sesuatu. Ya. Ini agak kecil artinya karena saya ingin menempatkan dalam satu apa namanya? Baris nih ya. Then I go to work by bus at 6:40. Ya. Kemudian saya pergi bekerja naik bus pada pukul 6:40 ya, 6:40. I walk to a bus stop and wait for bus. Saya berjalan ke halte bus dan menunggu bus ya. I walk to a bus stop and wait for bus. I usually arrive at my office at 7:15 and start walking at 7:30. Saya biasanya tiba di kantor saya pada pukul 7:15 and start walking dan mulai bekerja pada pukul 7:30. I love my job as an accountant in one national company. I love my job as an accountant in one national company. Saya menyukai pekerjaan saya sebagai seorang akuntan di satu perusahaan nasional. I always finish all tasks punctually, so I don't bring any tasks home. Saya selalu menyelesaikan semua tugas tepat waktu, jadi saya tidak membawa beberapa tugas ke rumah. At 5 p.m. At 5 p.m. jadi I go home by bus or sometimes with my friend. 5 p.m. I go home by bus or sometimes with my friend. Pada pukul 5 sore ini ya, saya pulang ke rumah naik bus atau kadang-kadang dengan teman saya. Her house is near my house, so we often go home together by her car. Her house is near my house, so we often go home together by her car. Rumahnya dekat rumah saya, jadi kami sering pulang ke rumah bersama dengan mobil saya. Together by her car, bersama-sama. Yeah. Sometimes I hang out with my friends until 7 o'clock. Kadang-kadang saya jalan-jalan dengan teman saya. I hang out with my friends. Kayaknya friends-nya kurang N ya. Sometimes I hang out with my friends until 7 o'clock. Karena saya jalan-jalan dengan teman saya sampai pukul 7 di malam seperti ini ya. At 7 o'clock I take a bath, then I eat dinner. Pada pukul 7 malam, I take a bath, saya mandi, and then I eat dinner. Then saya makan malam ya. Nah ini kadang-kadang dia menyebutkan mandinya itu take a bath atau have a shower tadi ya. Ya, pada pukul 7 saya mandi, kemudian saya makan malam. Before going to bed, I usually spend time for reading a book, watching a movie, or listening to music. Belum pergi tidur, saya biasanya, menghabiskan waktu for reading a book, baca buku, watching a movie, or listening to music. Yeah, finally, I sleep at 11 p.m. Akhirnya, saya tidur pada pukul 11 malam. Finally, I sleep at 11 p.m. Akhirnya, saya tidur pada pukul 11 malam. Saya pikir itu semua tentang apa namanya materi menceritakan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk melihat playlist kami, semua materi berbahasa Inggris. Ya, hampir semua materi bahasa Inggris Anda bisa cari di situ. I think that's all for this morning. Bye.